Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami persilakan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati ketua dan para anggota Komisi Pemilihan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para ketua partai pengusung hadir pada kesempatan sore hari ini, sekretaris DPD Partai Gerindra, ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar, ketua dan sekretaris DPD Partai Demokrat plus negara, kemudian juga wakil ketua dan sekretaris DPD Partai Amanat Nasional, kemudian ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Prima, Partai PKN, bisa ada yang belum disebut? Partai Umat, Partai Bundar Bintang, semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama 2 jam membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Kami datang dan mendaftar dengan sebuah tujuan bahwa kami ingin memberikan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, kontribusi membangun fasilitas infrastruktur yang merata sampai desa, kontribusi membangun sarana dan prasarana kesehatan yang merata sampai desa, kontribusi membuka lapangan kerja dengan industri yang ramah lingkungan yang tersebar di seluruh kawasan industri yang ditentukan, kontribusi untuk mencegah anak-anak Jawa Barat ketika masuk kelas satu pulang lagi gara-gara kurang 3 langkah menuju sekolahnya, terhambat oleh zonasi. Kontribusi untuk di Kemarung ini tidak kekurangan air bersih, harus mengantri menunggu bantuan. Kontribusi untuk masyarakat Jawa Barat terbebas dari gelitanya malam karena tidak punya listrik. Kontribusi untuk semua warga di Jawa Barat harus memiliki akses terhadap sanitasi lingkungan yang membaik, yang memadai. Kontribusi Citarum harus bersih, kontribusi satu sungai harus bersih, kontribusi masyarakat Jawa Barat bebas tawuran, bebas geng motor, dan anak-anak yang produktif yang punya masa depan. Berangkat dari kerangka itulah kami mendaftarkan diri dan semoga pendaftaran kami menggerakkan seluruh hati seluruh rakyat Jawa Barat yang punya hak pilih yang pada akhirnya bisa memberikan pilihan pada waktunya sesuai dengan harapannya. Dan pilihan yang terbaik dalam hidup adalah pilihan yang istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan kedua orang tua saya, Bapak Haji Mukhtar dan Bapak Haji Pipin, yang telah mengantarkan saya ke sini. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran komisioner KPU Jawa Barat. Yang saya hormati Bawaslu beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para pimpinan partai politik pengusung dan pendukung kami yang tadi sudah disebutkan oleh calon gubernur yang tidak saya sebutkan lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kami mendaftarkan ke KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dengan lancar, dan mudah-mudahan ini pun membawa kelancaran bagi jalan kami menuju Jawa Barat yang lebih baik lagi. Jawa Barat istimewa. Insya Allah saya sebagai calon wakil gubernur akan selalu support, akan membantu dengan sepenuh hati apa yang diprogramkan oleh Pak Gubernur 2024-2029
yang pada intinya adalah bermuara pada kesejahteraan seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.